Baru masuk langsung bikin pelatih segan, reaksi pelatih Zlatan Moravce usai Egy dimasukkan. FC Vion Zlatan Moravce memanfaatkan skill maut Egy Malfikri saat menipu dua pemain Žilina di Liga Slovakia. Video Egy mengecoh dua pemain Žilina itu diunggah di akun Instagram Zlatan Moravce pada Minggu 30 Oktober. Dalam video singkat itu, tampak Egy pertama-tama berhasil mengecoh penyerang Žilina Timot Čabor saat berusaha membayang-bayanginya. Dan kemudian, pemain Žilina lainnya yaitu Vladimir Trabalik membantu Čabor untuk mengadang pergerakan Egy. Namun dengan ketenangannya, Egy lagi-lagi mampu mengecoh dua pemain Žilina sekaligus. Skill Egy yang ditampilkan di Instagram Zlatan Moravce itu pun mendapat banyak komentar dari netizen. Salah satu netizen memuji ketenangan Egy dalam bermain di Liga Slovakia. Mantap mainnya, tambah tenang, ucap seorang netizen. Keren banget Egy, ujar netizen lainnya. Tetap konsisten Egy sampai bisa jadi starting eleven dan menyabet nomor 10. Gacor, ucap warganet lainnya. Tak hanya warganet saja yang memuji penampilan Egy, namun pelatih Vion Zlatan Moravce juga turut berkomentar tentang aksi Egy itu. Setelah laga berakhir, pelatih Vion memuji penampilan Egy yang dianggap memiliki mental yang bagus karena dirinya hanya diberikan kesempatan yang tak banyak untuk bermain. Namun Egy tetap semangat untuk menunjukkan kelayakan di depan pelatih baru Vion Zlatan Moravce. Egy bagus dalam melakukan one by one, mental dia hebat walau bermain sebentar, ungkap pelatih Vion, dikutip dari BBC. Pertandingan Zlatan Moravce versus Žilina di Liga Slovakia itu digelar di Stadion FC Vion pada Jumat 28 Oktober. Dalam laga tersebut, pemain penyerang timnas Indonesia itu tampil sebagai pemain pengganti untuk timnya, Zlatan Moravce. Egy masuk menggantikan gelandang serang Zlatan Moravce Stefano Almeida pada menit 88. Dalam pertandingan itu, Zlatan Moravce berhasil menang dengan skor 4-0. Jadi menurut kalian, gimana ini dengan gojekan Egy di laga ini yang membuat pelatih Vion berkomentar? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.